Oke, salam ketemu kembali pada rakan-rakan DJ Utara sekalian ya. DJ Utara akan menunjukkan bagaimana cara menyikat, membersih dan memeram pisang ya dengan cara yang terbaik mengikut sunnah halalan thayyibah ya. Cira ya, tidak menggunakan bahan kimia, bahan pengawet ataupun karbaid ya. Bagaimana kita akan buat ya? Silakan nantikan sehingga akhir video ini. Okey, ini adalah pisang pisang 40 hari yang panggil ya. Ya, pisang manis ya. Ataupun pisang lain daripada itu, pisang emas lah ya. Yang sungguh sedap dan manis ya. Caranya lah dengan menyisir ya. Ya, seperti ini sisir. Ya, very simple one, sisir ya. Ya, sisir. Okey, untuk tandan yang kedua, tengok mudah ya untuk menyisir dengan mata pisau yang tajam lah ya. Okey, sekarang proses mengisi air dalam tempat simpanan pisang ya, dan pisang dengan batul tampak macam ni, begini yang telah disisirkan dalam ya. Dan air diisi paling tinggi ya untuk mencuci ya, untuk mencuci pisang ya. Okey, proses seterusnya ialah untuk membersihkan pisang ya, untuk mengelakkan daripada kotoran, najis binatang, sampah sarap ya, hama dan sebagainya, dan kita perlu cuci ya dengan sebaiknya. Okey, proses seterusnya ialah membersihkan ya pisang-pisang ini daripada kotoran ya. Bagaimana yang kita tahu tadi, najis binatang, hama ya, untuk konsep halalan thayyibah ya. Dan kini kita bersihkan segini ya, dan disisir, dia akan masak serentak ya. Okey, seterusnya ialah dengan mengeringkan ya, bukan keringkan lah, membuang sisa bahan hitam di pisang ya, yang telah dicuci dan dibros tadi ya, dan dimasukkan dalam tong hitam ya, yang khas, tong khas untuk memeram ya, tanpa menggunakan bahan pengawet seperti karbaid, bahan kimia dan sebagainya. Dan bila dimasukkan di sini, dijamin akan bersih lah ya, dan dia akan lentak masak sekali ya, masak sekali ya. Okey, untuk seterusnya ialah memasukkan pisang dalam tong setelah dicuci ya. Setelah dicuci dengan membuang kotoran-kotoran hujung yang tertinggal ya, untuk menentukan dia bersih dengan konsep halalan thayyibah ya. Dan cara ini tidak menggunakan karbaid atau bahan kimia, hanya dengan membersihkan dengan air pipe saja ya. Akan bersih dan kita akan peram selama 3 hari untuk mendapatkan hasilnya, apakah yang kita dapat selepas ini. Sila ikuti video kami pada masa yang akan datang. Sekian dulu. Okey. So, inilah hasil tuayan kita pada pagi ini untuk menentukan pisang yang diperam mematuhi syarah syariah al-mudarabah. Silap. Mudarabah. Okey, salam bertemu kembali kepada rakan-rakan DJ Utara dan peminat agro sekalian ya. DJ Utara akan menunjukkan hasil peraman ya pisang yang telah dilakukan 2 hari lepas ya. Apa akan terjadi pada pisang tu ya, kita akan saksikan sebentar lagi ya. Ya, ini adalah tempat penyimpanan pisang khas ya, yang pada bekas hitam yang ditumpah khas, dan bekas biru ini ya yang kita masukkan 2 hari lepas. Apa akan terjadi, kita lihat dan saksikan apa
warna ataupun keputusan yang kita dapat daripada pisang kenan ya. Okey, sila sila saksikan. Ya, itu dialah pisang yang telah menjadi ya. Pisang yang telah menjadi sungguh warna kuning ya. Ya, dan siap sedia untuk diberikan pada rakan-rakan jiran taulan kita ya sebagai hadiah ya pada hari ini ya. Dan rakan-rakan sekalian, sebenarnya ada 5 teknik ya untuk memerah. Okey, sebenarnya ada 5 teknik ya cara untuk memeram pisang dan masak secara serentak ya. Ini adalah rahsia DJ Utara untuk peminat-peminat agro ya, di Malaysia. 5 teknik. Yang pertama sekali ialah konsep halan tohiba. Hendaklah kita sisir pisang kenaan ya, sisir. Okey, sisir. Yang kedua, hendaklah kita basuh dengan bersih ya. Basuh dengan bersih. Dan yang ketiga, kita masukkan dalam tong ya dengan cermat. Tentukan apabila kita meletakkan dalam tong, tentukan dia akan mengalir ke bawah ya. Jangan melentang ya, melentang seperti di atas pokok ya. Yang ketiga dan yang keempat memerlukan pemeriksaan ya. Selepas itu kita tutup ya. Tutup ya. Dan memerlukan pemeriksaan selepas itu ya. Pemeriksaan sama ada dimasak sebenar atau sebaliknya. Dan yang kelima, hendaklah kita mestilah bebas daripada binatang dan sebagainya. Dan tentukan pengudaraan yang mencukupilah dengan menabuh lubang sebesar 10 sen ini ya, untuk menentukan bahawa dia tidak tertekan ataupun tidak orang kata terlalu panas dalam bekas kenaan yang menyebabkan dia bengkal ya. Dan itu adalah teknik cara bagaimana kita memeram buah-buahan untuk kita jangkakan akan masak serentak ya, dan senang untuk menyimpan pada rakan-rakan taulan ya, sahabat anda ya, ataupun tetamu yang akan melawat melawat ke rumah kita lah, ya, ataupun kunjung di rumah kita. Ya, sumbangan daripada DJ Utara.